Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diberikan nikmat di dunia ini begitu banyaknya, begitu tidak terhitungnya, sehingga senantiasa kita selalu mengingatkan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya tidak lupa salam tersalawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, tabi'in dan para penerus risalah perjuangan beliau. Sahabat kafah yang dirahmati oleh Allah. Niat merupakan pondasi awal ketika kita dalam melakukan sesuatu. Dengan niat inilah Allah akan menilai sebuah perbuatan itu bernilai ibadah atau bukan ibadah. Amalan yang sederhana pun, perbuatan yang sederhana pun bisa menjadi ibadah kalau kita niatkan untuk mencari ridha Allah. Dalam sebuah hadis dikatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dan seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Sungguhnya Allah akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Dari hadis ini jelas bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini tergantung apa yang kita niatkan dalam hati kita. Niat ini memang tidak terlihat, sehingga kadang orang menilai seseorang itu juga tidak bisa ya, karena niat tidak terlihat dalam tindak tanduk kita. Tapi walaupun tidak terlihat, para ulama mengatakan bahwa sepertiga ibadah itu adalah niat. Jadi begitu banyak porsi niat dalam sebuah ibadah, sehingga para ulama mengatakan bahwa itu sepertiganya. Dalam perbuatan kita itu dibagi menjadi tiga macam, yaitu perbuatan kemaksiatan. Kemaksiatan ini walaupun kita niatkan dengan baik, maka tetap dia dihitung sebagai perbuatan yang maksiat. Contohnya korupsi, kita alasan korupsi untuk membantu anak yatim. Walaupun dia niatnya bagus ya, membantu anak yatim dengan korupsi, tapi dia tidak bisa dihitung sebagai ibadah. Jadi ketika ingin membantu anak yatim, ya sudah, jangan pakai dana uang korupsi. Sehingga dalam Islam, ketika itu perbuatan maksiat, walaupun niatnya baik, tidak bisa merubah perbuatan itu, tetap dihitung sebagai perbuatan yang maksiat. Yang kedua, ketaatan. Ketaatan ini bisa diberi pahala asalkan niatnya niat untuk mencari ridha Allah. Misalkan sholat, niat kita niatnya untuk mencari ridha Allah, maka yang didapat adalah ridha Allah. Sholat bisa jadi dia berdosa apabila diniatkan riya, hanya ingin mendapatkan pujian orang lain, hanya ingin dilihat orang lain bahwa sholat kita itu bagus. Jadi ketika kita melaksanakan ketaatan, maka berhati-hatilah dengan niat ini. Yang ketiga adalah perbuatan yang mubah, perbuatan yang boleh, yang biasa. Contohnya jika kita bekerja, jika kita niatkan
dia untuk mencari ridho Allah, kita niatkan untuk beribadah, maka nilai dalam setiap aktivitas kerja kita maka akan dinilai oleh Allah dengan ibadah. Allah sudah memberikan kelonggaran yang sangat luar biasa dalam mencari pahala. Ya, olahraga pun kalau kita niatnya untuk mencari ridho Allah, maka kita juga akan mendapatkan ridho Allah, akan bernilai ibadah olahraga kita. Selain juga mendapat kesehatan, kekuatan, kita juga akan mendapatkan oleh ridho Allah. Maka barang siapa yang meniatkan segala sesuatunya untuk mencari ridho Allah di dunia ini, maka dia akan mendapatkan dunia dan juga akan mendapatkan akhirat. Sebaliknya, jika dia melakukan sesuatu di dunia ini hanya untuk dunia, tidak ada sedikit pun niat untuk mencari akhirat, maka yang dia dapatkan hanya nikmat di dunia, dan di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Demikianlah pentingnya niat dalam setiap aktivitas kita. Maka dari sini, niatkan setiap aktivitas kita untuk mencari ridho Allah, untuk mencari pahala dari Allah. Sahabat kafah yang dirahmati Allah, cukup sekian kajian pada hari ini. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.